Rian, aku hari ini harus pakai NP. Tangisi ku cek sih, guys. Enaknya ngisi. Ku cek berarti ekor kita ayo. Tak lori kita ayo, Kak. Oke. Rian, nggih. Piro? Tak isine sik. Saman pengen mamaku pesen dhewe ngono apa? Enek chargeran enggak? Aku nang pengen mangan tapi rasa-rasan mangan. Emang ning Jakarta ono pecel. Mie jane cah. Cuman lek miki aku dari pagi belum makan loh. Kalau aku makan mie nanti aku kembung gak kalau makan mie. Nasi bebek Madura. Kak Dika udah tak bawain sama Kak Nino. Kemarin aku mbok ini. Kak Dika, aku yang bawain, bukan Happy. Kan aku yang nyuruh, podo wae anjay. Pokoknya aku yang bawain, Kak Di. Dibawain sama Oyi, udah titipan dari Kak Nino sama Kak Dika udah dibawain. Mau ambil apa, tak kirim ke sana atau ketemu? Ini aku lagi di Jakarta, masa iya sku gandul, Rek? Ayo nih, Pret. Biasa aja. Wih, ganteng ini. Poninya udah panjang, ya udah panjang. Malah gak jelas sih kiramiku. Jiuh sombong itu. Nyemek, aduh, sek. Bingung, arep meh mangan opo, bingung aku cah. Terlalu banyak makanan di sini. Jadi gampang bingung. Apa sapu ya yo? Order apa, Mas? Masih mau apa, Mak? Mae. KFC udah biasa tiap hari KFC, guys, capek tiap hari mak. Kalau makan KFC terus isok-isok muka aku kayak paha bawah ya opo. Gulitik, aduh, kok kambing. Entahlah, gak usah nangan aja. Lawson. Bebek goreng, aduh, bangga bebek, capek. Pesan apa ya, Mak? Like kamu semua mau apa, Mak? Ketoprak? Tahu makan ketoprak gak? Mie goreng mie sedap apa mie goreng Jawa ngono-ngono ku. Sumpah aku kate suruh mangan wumes aku. Apa pesen ning kene ya? Ning hotel. Esa, bentar lagi milih makan, mau makan apa bingung.
bakso Malang mantap. Pengen nasi. Kalian itu ya generasi mie. Bakpao. Bingung makan apa. Ketemu hotel. Situ mana hotel? Bensin pedes. Sumpah bensin pedes aku. Apa yang pedes ya? Pumi ayam iki atau suwen? Yes, nyah pesenomi senenganmu, terus yang pokoknya enak segone, kok tak milih aku. Nyah, tak batu nentak jasen sih. Nasi kebuli. Iki besa, amu ye. Urung aku urung pesen pesen nasi apa kuno kuno lah, manut. Aku dari pagi belum makan, yes. Aku dari pagi belum makan, terus aku langsung makan mie. Satu ekor ayam kampung muda bakar madu nasi sayur asam sambal lalapan. Nasi goreng kambing ini di daerah Kebon Jeruk. Mungkin ada teman-teman yang di daerah Kebon Jeruk. Bepi dandan ya, kelihatan cantik mukanya enggak. Filter. Ini filter. Ya kalau Kebon Jeruk itu rekomendasi makanannya itu apa? Sorry ya, rambutku ini ngembang tapi lucu ya. Bami ayam lili. Jakarta Barat. Iya. Ibu pada hujat-hujatnya po. Jangan kambing lah. Jangan kambing. Kambing udah biasa. Mie nyemak masuk mie. Kayak tisu makan mie. Ini tulisannya babi banyak. Ayam atau babi itu dicampur. Kuing kok nganu, apa haram, apa cucu haram. Sugesti, tapi gak malah enak kok. Enak babi-babi nih, Siti. Ngantuk mbak, turu. Jo repot. Ngantuk turu, luwe mangan, ojo repot. Sing repotis ben aku ae milih panganan ngene iki ndak temu-temu bingung. Pempek, tapi aku dari pagi tuh belum makan nasi. Dari pagi aku belum makan nasi. Sate taichan. Kamu lho, pengen makan apa? Kebon Jeruk. Sate ada, bebek ada. Kalau bebek itu kalah ayu sih, tapi sebenarnya ayuan sampean. Apa itu maksudnya? Kayak kalah ayu harus apa? Oh, jadi pada-pada nih aku cucat mereka ngefan pean gur pansos ya Allah bang, sampai kepikiran aku kayak ngelok nih denger. Sopo sih? Siapa? Biasanya sing bingung mainan bingung pisan milih jodoh. Hah.
Ya pakai GrabFood, cuman bingung mau makan apa yang enak terus pedes gitu. Yang kalian udah pernah makan gitu loh. Kue Kak Yupel. Aku terlihat lebih mudah, Kak. Mudah, mudah kan? Rimba Bujang. Rimba Bujang, mau request lagu apa, Tayang? Pesan nasi putih tambah garam lu. Emang ono. Pesannya piye anjir, telepon udara nyambung. Nasi sama sop kambing. Lagu Mangkupurel. Woi, 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 ki temane panganan tutup lagu Mangkupurel. Soto enak lek dipangan langsung kayak cuman soto kayak dibungkus jebeber. Ayo nih ini kok. Makasih. Perjalanan membawamu bertemu denganku. Perang ben pas ben ndut batu ketok nonong, Mbak. Ini juga nonong batuknya, cuman kan dikasih poni. Kalem natural. Ya soalnya rambutku barusan tak gelapin warnanya. Tak warna violet, violet. Kak Happy, semalam kok kelihatan tua. Kalau makeup yang sop-sop aja dong. Kapan sih? Kurus pisan. Yo, kan aku sih ngomong rambut gue kayak di-clean gak pantas. Tapi aku memang pengen terlihat dewasa sih guys. Udah waktunya lah, umurku tuh udah mau berapa. Kalian tahu gak sih umurku berapa? Violet ungu. Iya, tapi dark. Bukan yang muda, yang dark. Jadi kalau dipanasan baru kelihatan warnanya. Kalau di gelap-gelap gini ya gelap. Rambutnya warnanya agak gelapan gitu. Tuh, cakalem gak puantes, Rek. Gak puantes, epi kalem. Sorry, Nata nih metu, cah. Ya Allah. Nata metu. Si Dani mama boyo si Dik di Clara. Emang anu apa cah? Gila nasi pecel campur komplit lho kak. Dilan. Ya yes, pesan nasi ci. Cah pesan pisan males mama pukung. Penak dari kecil dewasa menakutkan lah. Aku cilik gede bodohai. Jangan cepet dewasa, kamu itu masih lucu. Seumuran adikku tahun 99. Ternyata aku sudah tua loh. Ternyata aku tuh udah umur 23 ya. Gak kerasa loh. Cuman ya aku merasa masih 17 tahun. Jadi kalian mepa aku yurung mam lu mam bareng po. Cok repot. Aku anda bilang oh cok repot. Nata, Nata, jangan suara karo sosok Nata kegi. Masya Allah, tabarakallah. Mana bener aman kan jani betul. Please, cah, mana pecah tulung, tulung. Umur telikur jomblo bodoh.
bingung bingung golek mangane nangis ya aku ki. Cacah ya wes mbak pesen ke? Masih campur pecel gitu kamu? Kukira kita asam dan garam. Bingung sama lo pacar bingung. Pusing. Ore. Enak kayu ore. Nang TikTok wallpaperku emang ada apa wallpaperku oh kalian penasaran sama wallpaperku nasi ayam dedak komplit au sambal terasi. Pada aku sakit hati. Udah. Jangan bahas itu, guys. Kasian. Nanti terganggu. Bahas yang lain aja. Oke lah. Ya Allah. Anak botok. Ya Allah, KL gak paham Mbak Natai. Apa sih, Rek? Apa sih yang kalian bahas itu? Oh my word. Kok dibahas marai? Apa tuh? Bahas apa niche? Bahas apa niche? Wallpaperku. Wait, bentar kita duduk ya. Aku sih milih makanan panganan. Kalian mau samaan ya wallpaper sama kayak aku. Aku pengen ayam geprek sih, San. Bingung. Caca mang piye sido mang para to mak iki? Ditukokne gak? Yo piye Romo Sianto mangan po gak? Alah, pesen sik yo. Engko lek caca misal arep engko di nganok neneh ngono yo. Mas, mampora. Hotel si Putra Jakarta. Atau hotel Ciputra aja. Udah kan makan. Halo. Mas Marvel.
Marvel di Marvel sing delok apa ora? Wong lanangi larani malah merasa tersakiti. Mantra. No comment. Ento. Curhat papi mbak, ah curhat, dah lah, ting teng ganteng, cantik, nggak boleh ya, bahas kayak gitu, ya, itu namanya mengganggu orang, pesan Gojek. Spill water pepper. Allah pepper. Jadi yang jembang tutup total nih lo. Ya apa sih water pepper emang salah. Emang gak boleh. Ya Allah. Udah pesen. Alisnya api pul, iya dong. Cilegenda gitu loh. Cilegenda itu kan gak pernah gagal ngalisin aku. Jangan baca yang gak baik. Ah, aku baca gak baik. Baik banget sih dong. Masih memikirkan perasaan orang lain. Good. Bukan wallpaper mbak Happy. Paper siapa terusan? Ntar aku mau pesan minum ya. Minum apa nih? Enak minum apa nih? Stilva kemana? Cari sendiri di Instagramnya, dia punya Instagram sendiri, udahlah. Eh, mak, ngombeinnya apa mak? Kamu udah aku pesenin minum es strawberry, itu harus diminum. Iya. Antagonis deh. Amer. Duh. Teh poci yo. Aku masih pesennya teh gelas. Mereka saja. Hai. Cover lagu Rungkat Indonesian Idol keren. Mbak, aku lo gak bisa move on, ya harus move on dong. Udah. SJ yuk. Alhamdulillah, live juga kangen. Ya, aku tuh seharian tuh enggak. Aku tuh lagi malas sosmedan gitu loh. Aku lagi malas lihat story. Aku lagi malas lihat feed Instagram, aku lagi malas lihat TikTok. Jadi sekali aku buka Instagram ataupun TikTok, aku langsung live, tapi aku enggak balas DM, enggak lihat komentar, enggak lihat feed, enggak lihat story-nya siapapun. Jadi kalau lagi repot ya enggak buka sosmed, tapi kalau kayak nganggur langsung buka, langsung live. Jadi klik, klik, set, langsung live. Nyapa toh? Jangan kamu istirahat, tinggalkan saja pesan. Jelas, oh iya, rak jelas. Lah cocok wong wedoke njaluk langsung dipeseni ae. Lah kan milih dhewe ra sida sida betul. Sing bener. Bulu mata kamu. Pakai maskara murah 70.000. Tapi bagus hasilnya. Mbak tutor ben bisa cepat move on. Tanya yang sudah bisa move on. Apa? Oh, mungkin kena apa tadi?
Ora aku takok iki AC to. Ngono ku. Sumuk to. Pateni iki. Piu-piu. Piu, apa to sayang? Apa takok piu-piu ki? Salam sore. AC sing iki sing iki to, Bro. Sing ora dhewe. Iki. Yo. Iki ya pengen mati. Lek enek lampune murup. Jir, wis murup ya. Wis. Ya wis kok arek ngatur 10, 20, 30. Iki opo iki? Spil Mas Oyi. Aku tak bubuk sih. Ya, cepet bubuk. Sibukin diri sendiri hal positif yang menghasilkan. Setuju. Halo Antv lovers, aku Happy Asmara. Selamat ulang tahun untuk Antv yang ke-30. Semoga harapan dari artis semoga tetap jaya, sukses, melambung, mengudara. Andres. Jangan lupa saksikan penampilan aku di malam puncak. Good Antv ke-30. Tanya Mak Yi, dia tuh bisinya Mak Yi. Siapa? Andres. Andres, Mak Yi minta ucapan untuk ultah ya buat. Oke Pak. Aku padamu Purbalingga. Tanya sama yang sudah bisa move on. Jawaban terapik. Yup. Sayang, pieto yo. Survei membuktikan. Ngono ki lho. Wong lek budale keminter, teko la ulo ra iso nyapo-nyapo yo aku ki lho. Amin, amin, amin. Aku lo kangen dia. Duh iya dah mas, atau lah dia kangen naruh dirimu pada. Parfumnya recommended banget mbak, aku gak nyesel pokoknya beli. Jangan lupa. Waktu apa orang bisa foto bareng? Selfie! Terong, re... Anu, arisan! Terong, reuni! Aku kira kepikiran aja. Janda umum. Barang apa yang dicari pertama ketika dompet hilang? Surat hilang. Kudune aku SIM ya. SIM apa? ATM. Buah apa yang kulitnya keras? Manggis. Tapi manggis keras kan? Melepuh kan? Pada waktu apa ibu-ibu kumpul? Reuni. Reuni alumni. Gede dong. Anjir. Anjir. Pergi ke pasar, ngono yang ngerumpi. Benda apa yang dibawa ketika kita lagi sebelum? Kursi. Kursi. Selena Gomez bisa move on. Ya, idola, my idol. Ya, nanti kalau ketemu sama Blackpink, aku di ini, aku enggak di VIP, guys. Aku tuh cuman di tribun biasa. Bagian kanan bisa. Jadi kita bisa nonton bareng. Ya, aku enggak bisa tiketnya. Ada. Kapan ya aku mau putih pin ini? Gila-gila lu putih pin. Gak lucu. Stop, mau putih pin. Siapa ngerti ganti nih almarhum? Mati nih. Nganu lucu nih. Devi kok uang lah. Ya Allah, aku gak pikiranmu dewe toh ye. Ya apa, aku dipecat Papa Hendro. Kayak nangis-nangis. Cah, sehat. Mbak Unyil pan nonton, iya dia lagi gila-gila sih. S7 Sheila on 7.
Indrayati, manis bibirmu. Mbak puasa ada syutingan rutin enggak? Enggak tahu. Ada. Yaudah ya. Kau belum tidur sayangku? Belum nih sayang. Aku mau tidur. Ya wis ya. Aku lo udah tidur, berarti aku off sosmed, aku gak main sosmed. Ini males main sosmed. Netizen lagi. Ini parah. Udah lagi gitu. Maksudku tuh udah yang udah ya wis udah biarin gitu loh. Udah punya jalan masing-masing gitu. Punya karya masing-masing, didukung aja karyanya. Ya pengen collab sama Andres, cuman belum ada karyanya, masih dibuntingin dulu, ditengi saja. Nanti kalau udah waktunya lahiran kan kita pasti ngomong. Biar nikah dulu gitu loh karyanya itu. Oh, ngeras apa ya? Gara ini masak. Gak jelas. Yaudah, aku mau off dulu ya teman-teman semuanya, sehat selalu, rezekinya lancar dan yang terbaik. Udah jangan bahas yang menyinggung perasaan orang lain, kasihan orangnya ntar. Kalau gini loh guys, kalau teman-teman ini yang enggak suka terus teman-teman hujat, yang disalahin itu bukan kalian. Yang disalahin aku. Nanti itu dikira aku enggak bisa menghandle netizen. Padahal aku juga enggak ngerti apa yang kalian komentari, apa yang kalian pikirkan, aku enggak ngerti. Tapi yang kena emang enggak aku. Jadi kalau kalian sayang sama Happy, kalau kalian ngejaga Happy, komentarnya yang positif ya. Biar kita saling menebar hal-hal yang positif. Biar kita disukai banyak orang, dicintai, disayangi. Gitu. Takutnya nanti dikira Happy yang gak bisa ngatur. Apalagi kan kalau... Bukan dari teman-teman pas hati, mungkin teman-teman yang barusan gabung, mungkin emosi, mungkin kebawa emosi, cuman tetap positif aja gitu loh ya. Komentar yang positif supaya Happy enggak kena imbasnya, teman-teman juga bahagia. Lihat apa yang ingin kalian lihat. Kalau kalian sekiranya ada hal yang enggak bikin hati kalian enggak enak, enggak usah dilihat. Enggak usah dikomentar ya. Jadi netizen yang bijak, yang baik. Atau sekalian di unfollow aja gitu, atau diblokir supaya kalian matanya gak sakit gitu loh. Soalnya disalahin aku guys. Gitu. Bukan aku ngerasa keberatan aku disalahin, enggak. Cuman kalian gak tahu gitu loh. Oke? Okay? Setuju ya? Setuju. Kalau suka karyanya kita dukung. Kita kibarkan bendera kita sebagai orang yang baik. Kita dukung karyanya. Kita komentar positif. Kita memotivasi orang lain. Kita menjadi orang yang baik. Oke? Okay? Kalau kita nggak suka, skip. Nggak usah dilihat. Nggak usah diikutin. Nggak usah. Jangan cari-cari hal yang membuat kalian makin sakit. Jadi, wes.
jadi komentar yang positif. Apabila kalian suka, apabila kalian gak suka, ya udah skip, gak usah diikutin, oke? Okay? Ya udah, aku mau off dulu ya teman-teman. Sehat selalu, rezekinya lancar. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.